adalah peramal. Apa? Saya bisa tahu apa yang ada di pikiran kalian. Sebentar. Duit. Coba dong. Karena itu pun yang ada di pikiran saya. Ramal hati aku kayak gimana? Kalau ngelihat ini, hatinya lagi berbunga-bunga. Kamu lagi jatuh cinta sama pemain bombastis ya? Kamu bisa aja ngeles ya, kan kamu tahu. Boleh saya cek? Iya. Wah, pacaran 4 tahun bubar juga ya. ngapain? Mau nonton, ada pertunjukan katanya di sini. Sini, maju. Kalau lo mau duduk di antara di kursi VIP, gue mau dia dance dulu, dance. Musik. Cinderella kok malah galau. Iya, aku lagi galau karena aku bingung. Aku mau tanya sama kamu, ini sepatunya siapa sebenarnya? Ini sepatu kok kayak tukang hansip ya sepatunya? Siapa? Apa jangan-jangan itu sepatu? Siapa? Ini pengamen ruko nih. Ada 3 sepatu di sini. Ini bagus, ini bagus, ini buluk banget ya. Sebentar. Kok banyak banget saya sepatunya? Bisa tahu dari pengendusan hidung saya. Agnes Monica. Karena apapun yang saya cium, kira-kira itu bau siapa, pasti saya akan mirip gayanya. Sepatu Agnes Monica beginian. Elang. Gue tukar aja ya. Tukar gimana? Masa ini. Enggak apa-apa. Cobain, sini. Apa ini? Sepatunya panjang banget. Ini sepatu alay.
gue mah ngomong apa aja, ini kalau hina gue paling demen. Gue salah sedikit aja lu udah paling nomor satu. Baru mau gue niat, 7 hari gue kasih free geprek, ah gak jadi. Berapa? Hirup-hirup. Masukkan Pak Tarno. Ada baiknya saya akan mengambil pangeran untuk maju di sini. Dan mungkin siapa tahu putri bisa memilih. Siapa tahu ada sepatu yang cocok di kaki mereka. Iya boleh, boleh. Kamu boleh bawa tuh pangeran-pangeran ke sini. Saya sebagai peramal istana, saya akan memanggilkan dua pangeran yang mengaku memiliki sepatu ini. Silakan masuk. Kemari karena ada perhelatan di mana seorang putri mencari seorang pangeran yang notabenenya saya adalah pangeran yang tepat. Tidak hanya dia, iya. Tapi kami kedatangan satu pangeran juga. Sebentar, lu kalau ngeliat gue kayak, tapi kalau teman gue yang satu ini kayaknya lu beda banget. Beda. Udah lah semua sama, lu saya juga kedatang. Sama. Kedatangan satu pangeran lagi yang mengaku. Gak usah dicari-cari kali matanya, Pe. Pangeran, silakan masuk. Saya pemilik sepatu itu. Ini pasti punya saya. Belum tentu, itu kan bisa jadi sepatu saya. Ya udah, mana aja yang sekarang penting. Saya akan menguji sebenarnya ini sepatu siapa. Baiklah. Baik. Oke. Sepatu. Boleh silakan. Boleh silakan dibuka sepatunya. Dua-duanya dibuka. Enggak usah. Silakan. Lagi? Ya, bukan lagi kan itu tayangan yang lalu. Oh, ya. Oke. Okay. Yuk. Lama-lama kita di sini. Saya kepingin kalian benar-benar berjalan ala model. Ini? Karena kayaknya pemilik sepatu ini adalah seorang model. Oh, yes. Oke. Okay. Yes. Lama-lama sembuh ini. Mundur. Dari sana. Asam urat gue. Dari sana. Kalian kalau bisa ikuti saya gerakannya. Kalian kalau bisa ikuti saya gerakannya. 5, 6, 7, 8. Silakan kasih gerakannya Randy.
oke. Kita ganti tes, ganti tes. Mundur! Tes yang kedua. Pakai sepatu boot sambil tutup mata. 3, 2, 1. Silakan. Langsung pakai kakinya. Iya, panik. Ini boleh dipegang gak sih? Tara! Ini serius harus dipakai nih. Tara pakai, Tara. Tara pakai. Apaan itu? Ini apaan nih? Pakai dulu, Tara. Capek. Pakai, Tara. Kok benyek ya? Ini apaan nih? Ini diikat gak nih? Satunya mana nih? Ewa ini apa sih isinya? Ini apaan sih? Ini aman, aman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berat. Gue jadi malas buka nih, bro. Gue ntar aja deh. Sorry, kita boleh bercanda. Iya. Tapi buat saya, dua tes yang kita lakukan mereka tidak berhasil. Silakan meninggalkan ruangan. Yeah. Baiklah kalau seperti itu. Permisi. Yeah. Saya mau tahu siapa yang tahu ini. Siapa ya pemilik sepatu itu? Apa sih itu? Assalamualaikum. Hey, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, nyari sepatu. Mau tanya nih, mau tanya. Ya, ya. Siapa yang tahu sepatu saya ya? Sepatunya kayak apa, Pak? Ya, biasa belinya di Tale. Ya. Sepatu beli di Tale. Ciri-cirinya, Pak? Yang ciri-cirinya yang kiri 37, yang kanan 40. Maaf, Neng. Iya. Lihat. Masa sih sama dia? Neng. Lu terkesima. Itu mah takut. Maunya, maunya lu ngaco, lu masa gua terkesima sama yang peot begitu? Cewek. Eh, cewek! Tiba-tiba Neng Otik mulai nyaman dan bersandar kepalanya di pundak. Mas Eko, deketin dong. Ini kesempatan Mas Eko. Coba, wanita lain kan tidak ada. Yang paling cantik di sini siapa? Hah? Yang paling cantik di sini siapa? Paling cantik ya udah pasti Neng Otik. Daripada wanita lain yang paling cantik adalah? Goteng. Oh. Kasih rayuan okay. Dong. Langsung rayu. Rayu dong. Aduh, gua kalau udah begini deg-degan. Ya ampun, ya. Dan sepertinya mereka sudah mulai nyaman dan terjadi pembicaraan yang harmonis. Dan mereka saling rangkul. Dan... wanita tercantik siapa? Gotik! Kalau si Rutu kertambah main di rumah, mau banget! Emang yang di rumah sama aku emang cantikan mana? Oh, kalau yang di rumah sih cantik, cuma ya lu gede kok! Orang lagi deketin gini, yang belakang sirik. Hei, yang belakang siapa? Gua sama Tara di sini. Siapa? Ini gua.
di bombastis.